Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga saudara-saudariku. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengubur masa lalu. Mengubur masa lalu. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan membiarkan masa depan kita yang sungguh ada, dirampas dan dirusak oleh masa lalu. Filipi 3 ayat 12 firman Tuhan berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus tidak menganggap dirinya sudah mencapai tujuan atau sudah menjadi sempurna. Pemikiran ini yang menyebabkan ia tidak pernah berhenti untuk berusaha lebih maju lagi di dalam Tuhan. Jadi kata mengejar dalam bahasa aslinya disebut dioko, berarti mendesak atau mengejar seperti berlari dalam suatu perlombaan, tidak bersantai, tidak ada waktu untuk bersantai atau duduk-duduk atau malas-malas saja, tetapi terus berlari sekencang-kencangnya. Filipi 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kata tetapi ini yang kulakukan artinya Paulus mengumpamakan dirinya seperti seorang pelari dalam sebuah perlombaan yang mengarahkan segenap tenaga kekuatan untuk mencapai garis finish yang telah ditetapkan. Pastinya ditetapkan oleh Kristus, yaitu kesatuan dengan Kristus dan sempurna, saudara, dengan Kristus. Melupakan apa yang di belakang artinya, saudara, melupakan kegagalan kita, kekecewaan kita, dosa-dosa, kepahitan, bahkan saudara, hasil-hasil yang telah dicapai pada masa lalu. Supaya dapat senantiasa mengarahkan diri ke depan, lebih maju kepada apa yang di depan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Bagaimanapun baiknya masa lalu, saudara, itu sudah berlalu. Sudah berlalu. Tinggalkan dan tataplah masa depan, apalagi kalau masa lalu penuh dengan kepahitan, kekecewaan, dosa-dosa, saudara, jangan diingat-ingat lagi, jangan diingat-ingat lagi. Tetapi tujukan mata kita ke depan kepada kemuliaan Kristus. Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Tujuan Allah bagi orang percaya, bagi kita orang percaya adalah membuat kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Suatu kehidupan yang tidak berakhir dalam kemuliaannya di sorga. Kata hadiah, saudara, brabeion dalam perjanjian baru adalah hadiah terbesar, yaitu Kristus sendiri. Atau dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, mahkota kehidupan yang diberikan Allah kepada mereka yang setia kepada panggilannya sampai akhir. Oleh karena itu, jangan lagi terpaku pada masa lalu. Tinggalkan masa lalu, kubur masa lalu kita, dan mulailah pegang erat tangan Yesus untuk menapaki masa depan yang dijanjikannya pada kita. Tinggalkan masa lalu, dosa-dosa, kepahitan, keburukan, kegagalan, kekecewaan, dan sebagainya. Jangan biarkan masa depan kita dihancurkan oleh masa lalu kita. Jangan, saudara. Dalam Tuhan Yesus kita mempunyai harapan. Saudara dan saya mempunyai harapan masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Dan di dalam Amsal 23 ayat 18, saudara. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Tuhan ada masa depan dan itu sungguh ada. Harapan kita tidak akan hilang. Jangan putus asa, saudara. Mungkin sekarang kita sedang menghadapi masalah, problema, saudara. Rasanya tidak ada masa depan. Oh, saudara, jangan berpikiran seperti itu. Di dalam Tuhan Yesus kita punya masa depan. Karena itu serahkan hidupmu, masalahmu, problemamu, pergumulanmu, kepahitanmu, apapun kepada Tuhan. Dan
Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bahwa di dalam Tuhan kami punya harapan. Dan kami pada saat ini menguburkan masa lalu kami. Masa lalu kami, kepahitan kami, sakit hati kami, dosa-dosa kami, keburukan kami. Kami kuburkan, kami mau melangkah ke depan memandang kepada salib Yesus. Tuhanlah yang memberikan kepada kami masa depan, keselamatan, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudariku diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.